Kita kembali menyaksikan set yang kedua, penonton setelah set yang pertama berhasil dimenangkan tim bola voli dari Tunas Baru. Masih kembali Didi kuasai sirkuit utara pada penonton kesalahan dari Tunas Baru. Masih Didi melebar ke belakang, lagi-lagi passing Semora Viko Panyo. Pelan saja di sana, gagal antisipasi dari Dimas Saputra. Poin perdana 1-0 kali ini. Viko Zulfan kali ini setter dari tim TBR Cangkring. Timang-timang sebelum tidak dengan jumping service keras kali ini memberikan pas yang lagi-lagi bagus umpan manja jebret. Sepak keras dari Dewa Sote 1-1. Kembali bagus sekali para penonton dengan servisnya, masih amankan sirkuit putar lagi-lagi Viko. Yo! Masih selamatkan Dosu kembali, masih tekan datang Viko. Masuk kali ini berkali-kali. Dengan bola quicknya sudah hilang, menambah perbedaan poin bagi tim bola voli dari TBR Cangkring. 2-1 kali ini. Masih hilang kuasai bola. Pelan saja di sana, passing akurat shooting, lagi-lagi bagus. Yo! Masuk kali ini pergerakan dari Zadiki para penonton. Kembali menyamakan angka 2-2. Kembali Dewa Sotik dengan jumping service. Masih ada Sotik kali ini kembalikan dengan baik. Atau kanan datang Yoho. Kita saksikan gagal upaya dari pemain TBR Cangkring menambah poin bagi tim bola voli dari Tunas Baru menjadi 3-2 kali ini. Masih kembali Dewa Sotik, timang-timang sirkulit putar mencoba lakukan servis kali ini. Kembali Dewa Sotik para penonton dengan jumping servisnya keras. Yo, Amerika Sali Biru. Oh, terlalu keluar. Luar biasa. Wira Superioning Mibri Dwer Dewi Dewa Sotik. Kembali dengan jumping servisnya para penonton. Kita sekarang masih ada Dewa Sotik keras kali ini. Masih kembalikan Viko. Angkat ke tengah. Yo, blok akurat tekanan kembali datang dari TBR. Yo, kita saksikan konsentrasi 5-2. Dan tim pendidikan dari tim bola voli dari TBR Cangkring di angka 5-2. Kita kembali saat lagi. Kembali para penonton Dewa Sunti dengan jumping service keras sekali ini. Masih tekanan datang dari TBR. Yo, masih selamatkan bagus lagi-lagi Bastian libero luar biasa. Tekanan datang Bayu Aji, angkat kecil saja di sana. Ya jebret. Masih perempatan bola. Oh, sayang sekali satu pemain sudah dua dinyatakan netting para penonton. Kembali memutus rantai angka dari Tunas Baru. Poin bagi TBR Cangkring 3-5 kali ini. Sirkulit putar kuasai ada Danang dengan jumping servisnya memberikan Dimas Saputra, lagi-lagi Dimas. Yoho, masih berikan Bayi Waji, ada Viko umpan manja ke belakang. Ya ampun, rasa dibaca dengan baik dari saudara Diki para penonton. Masih kembali Diki, timang-timang pulang mencobakan servis kali ini. Diki pelan saja di sana, masih tekan Viko Agusti. Yoho, kali ini masuk pergerakan pemain dari TBR Cangkring. Poin bertambah 4-6 kali ini para penonton. Widodo servis kali ini, masih Widodo angkat ke tengah saja. Dewa Sotik umpan cantik banyak Dimas, kali ini berhasil diblok dengan baik para penonton. Pergerakan dari saudara Dimas Saputra diblok dengan baik saudara Danang dan kembali poin bertambah 5-6 kali ini.
Masih kita saksikan tekanan datang. Oh, gagal kali ini. Saudara Widodo para penonton. Kembali dua, kuasai bola dari tim bola wali Tunas Baru. Angka dua pelan saja di sana. Masih kita saksikan kuasa. Ya, oh, masih cover akurat lagi-lagi dalam iya yang sebrek. Jumbo duwi sing prawan wae akeh kok sing duwe bojo mbok rusuhi semeni ojo koyo ngono kuwi. Yo, kita saksikan kembali ke lapangan para penonton. Angkat bola Wiko Uman. Yo, kembali blok gagal dari Didi tadi para penonton. Kembali poin bertambah 8-6 kali ini. Bibir cangkring pelan saja di sana Bastian. Lagi-lagi bagus dengan kreatif punya. Angkat bola kembali. Oh, dia akan foul kali ini. Passing dari Surabaya bagus para penonton dan mengejar angka di poin 7-8 kali ini. Servis kembali pelan saja Bastian. Passing manja akurat kali ini. Ya, jebret. Kita saksikan. Dia akan toss ball tadi para penonton 9-7 kali ini. Kuasai dua Dimas Saputra dengan jumping servisnya. Angkat keras kali ini. Kembalikan dengan Five Vico. Umpan dari manca ke belakang. Yoho! Gagal di blok dengan baik surat Dimas Sutik. Dan kembali berpindah bola di angka 8-9 kali ini. Kuasai nomor 8 ada Danang. Pemain Planes Voli Pantai. Menghibur kita semua di Sekijang Arena. Ada Danang tipis saja di sana. Angkat kali Bastian kali ini. Yoho! Klitik Sari. Dimas Sutik luar biasa. Membaca kelengahan lini belakang tim bola voli dari TBR Cangkring mendapat poin 10 musuhi 8. Kembali angkat bola Didi kali ini para penonton. Sirkulit dar pasai Viko ke tengah saja. Yo, kita sekan bola dinyatakan keluar kali ini 11-8 para penonton. Masih kembali Didi pelan saja di sana. Angkat sebelum dar, angkat Viko kembali. Yo, kreatif. Cukup cantik garis dari Ricky tadi. Kembali poin bertambah 9-11 kali ini para penonton. Viko Zulfan timang-timang dengan jumping servisnya. Yo, masuk kali ini. Kembali 10-11. Kuasai sebelum kembali Isra Viko Zulfan. Setter dari Sukun pada angkat keras kali ini kembali gagal. Kembali poin bagi Tunas Baru para penonton di angka 12-10. Setter sudah bagus kali ini dari Tunas Baru dengan servis bolanya kali ini akurat. Oh, kembali gagal para penonton. 11-12. Kembali Gilang kali ini para pecinta bola voli timang-timang bola. Mencoba kali ini dengan jumping servisnya. Lagi-lagi Gilang melebar ke belakang. Passing kurang akurat duo. Amankan Dimas Saputra. Angkat Sutik. Oh, maksudnya Klutik Sari. Tetapi gagal surat Dimas Sutik. Dan menyamakan poin 12 sama kali ini tim bola voli dari TBR Cangkring Jatiroto. Kita saksikan semangat-semangat yang luar biasa kedua tim pada malam hari ini. 12 sama. Lagi-lagi Gilang servis keras. Datangnya bola voli Dimas Saputra kuasa. Yo, masuk kali ini bola quick dari Surat Diki. Kembali unggul satu angka 13-12. Dewa Sodik kuasai Sikuli Bundar. Mencobakan servis kali ini Dewa Sodik dengan jumping servis keras kali ini. Amankan Bayu Haji Sang Libero. Lagi-lagi tenang datang. Yo, kembali cukup lemah. Datangnya bola berhasil dibaca dengan baik. Pasukan blok-blok kuat bagikan tembok-tembok Cina. Menghalau siap serangan 14-14 kali ini. Diwasuh dikuasai jumping servis kembali. Yoho! Kali ini terlalu keluar para penonton. Jumping servis dari Diwasuh Dik dan menambah poin bagi tim bola voli dari TBR Cangkring di angka 13-14 kali ini. Masih kita saksikan kali ini masih servis akurat Dewa Sutik umpan manja angkat ke belakang Dimas. Yo, kali ini berhasil diblok tapi bola terlalu keluar. Kembali angka bertambah bagi Tunas Baru 15-13 kali ini. Kita saksikan para penonton. Pelan saja angkat melambung ke belakang. Lagi-lagi tentang Viko umpan cari majaya jebret. Masih terlalu keluar. Kembali upaya dari Saudara Danang tadi.
Sebagai yang terlalu keluar, 16-13 tertinggal 3 angka. Poin ketat kembali tersaji di set yang kedua. Masih passing akurat Bayu Aji Sang Libero. Umpan manja, yo! Kembali terlalu keluar. Eksekusi-eksekusi yang kembali gagal dari tim Romali TVR Sangri. Dan TTO diminta TVR Sangri di angka 17-13. KR warna merah harap dipindahkan terlebih dahulu. Sekali lagi, mobil Honda Jazz AD9407 KR. Sepertinya pemilik adalah official dari Tunas Baru atau main Tunas Baru. Terima kasih. Iya, kita saksikan para penonton. Satu sentuhan keras dari nomor punggung 2 Surawi Dodo berhasil masuk kali ini 14-17. Masih kembali Widodo, angkat bola kali ini Widodo, pelan saja sana Bastian kuasai Bayu, ya tuku-tuku ning Surabaya, susahmu karo aku, senengmu karo wong liya, rasane. Dua kali ini, masih kuasai dua, angkat bola dua kali ini, tak tipis saja Bayu Aji Umandiko, yo! Kita saksikan Didi. Nampaknya terkena bola para penonton. Harus digantikan namanya. Ada pun tempo diminta dari tim bola voli dari Tunas Baru. Headshot. Kita kembali ke pertandingan di angka 15-18 para penonton. Masih servis pelan saja di sana. Atakan kembali datang bagus. Yo, gerak tipu. Masih kembalikan dengan baik Fiko. Oh, hal ini kembali gagal upaya yang dilakukan saudara Gilang tadi para penonton. 19-15 4 angka tertinggal. Kembali Dimas Saputra. Oh, keras kali ini jamming servis dari Dimas Saputra. Kembali Dimas Saputra dengan jamming servisnya keras kali. Oh, masih selamatkan kali ini. Angkat bola Sang Libero. Satu tekanan dada gila kali ini, satu sentuhan ke belakang. Masih ada Bastian, umpan aja bagus. Oh, masih angkat kembali. Satu angkatan kali ini masih kuasai Gilang. Passing defense akurat. Yo, kembalikan tekanan datang. Ya ampun, satu pergerakan kali ini masih ada TBR Cangkring. Ya, oh, terjadi perebutan bola di sana. Satu sentuhan ke belakang, masih tekanan datang. Umpan dari Maja Jebri. Oh, golnya 16-20 kali ini. Ron saja di sana, lagi-lagi Bastian umpan manja bagus Dimas. Buto ijo mangane bantal, rokok retek sandingan kopi, ganti jomblo rasa jual mahal, selatuwe ora payu rabi, jomblo rasa kemaki. Balik Didi kali ini dengan servis akurat, angkat bola ke tengah. Fiko kali ini tekanan datang, masih Fiko, ada bilang Fiko. Masuk kali ini spek dari sang center Serafiko Zulhan Marmelon. Kembali poin pertama 17-21. Masih kembali Fiko dengan jumping servisnya. Oh, terlalu keluar kali ini. 22-17 Marmelon. Masih kembali bagus timang-timang sirkuit putar dengan jumping servisnya pelan saja di sana. Angkat bola Serafiko kali ini. Oh, kembali terlalu keluar upaya yang dilakukan nomor punggung 10 dari kita nih. Dan kembali poin pertama di angka 23-17.
Bagus kembali, pelan saja di sana. Angkat Vigo, kembali satu tekanan blok sempurna. Ada Bayu Aji umpan kali ini jebret. Kembali para penonton terlalu keluar. Berkali-kali dan memasuki angka krusial di poin set poin 17 kali ini. Bagus kembali, passing akurat. Masih kembali Vigo, angkat kembali tekanan datang Yahoo. Masuk kali ini pergerakan dari nomor 10 dari kita di penonton mengejar asa di poin 18-24. Gilang kuasai sirkuit putar, timang-timang bola di sana, angkat bola pelan saja Dimas, lagi-lagi yoho masih bisa jalan akhirnya mengakhiri set yang kedua untuk kemenangan tim bola voli dari Tunas Baru. Kita tunggu menyaksikan jalannya set yang ketiga.